Okey, sekarang ni apa yang amazing sangat ni? Ya Allah. Yes. Seperti Allah mengetahui saya suka benda manis. Dan itu adalah satu jawapan. Waalaikumsalam. Chef kita. Iaitu chef. dia ada nickname Tangan Bermagic. Tangan bermagic, tengok tangan sikit. Ha. Tadi amazing sangat. Tapi apa yang magic boleh hasilkan karya-karya sikit. Memang masuklah masuk memang. Okey, sila. Okey, sekarang ni di depan kita ada tiga. Tiga jenis kek. Nama kek ni kita panggil American Chocolate Cake. Yang ni mini lah. Mini dan American mini Chocolate Cake. Lagi besar lagi. Okey. Dan di sebelah sana kita ada cupcake. Ya, cupcakes. Cupcakes. And this one? Yang ni adalah dummy cake yang kita biasa guna untuk wedding lah. Ya ke? Wedding. Selalu kan, satu soalan. Okay. Kalau wedding tu kan, tiga-tiga tingkat tu real ke ataupun ada yang dummy? Tak semua. Maybe kalau macam tiga, dua dummy, satu boleh makan. Tapi kalau you nak budget, biar tiga-tiga dummy, ada satu slice je kat belakang kek tu, biar untuk swap je. Okay, itu paling saving sekali lah. Itu tips kahwin budget daripada Faiz, ya? Okay, so kita punya chef tangan bermagic ni, dia ni bukan cala-cala. Bukan tangan je magic. Dia claim diri dia tangan bermagic sebab dia power mengubah kek ni menjadi sesuatu yang lain daripada bentuk asal dia. Yes. And juga bukan setakat tangan magic, eh. Dia special. Dia juga ada bakat nyanyian. Yes. Dia juga menyanyi. Dia pernah, I can see your voice. Yeah, alhamdulillah. Dan waktu ni saya dah sempat tanya sikit. Katanya Black memang dah target cakap tak nak buang awak. Memang dia tahu awak boleh nyanyi. Yang tu saya tak tahulah. Tapi dia cakap, okay, yang ni nombor, kan masa masuk tu dia ada banyak number. Dia cakap nombor satu ni, kita tak nak buang. Dia cakap macam tu. So berjaya lah dia simpan awak sampai last ni lah. Ini awak ni. Alhamdulillah. Yang ni masa kita final episode dengan Ernie Zakri dengan Vilgon. When we were young, dia lagu Adele ni dia memerlukan pitch yang tinggi. Betul. So maknanya dia ada suara yang sangat mantap. Saya rasa macam kat London tengok konsert dah. Waktu ni final lah. Ini masa final episode. Masa dia awak sangka tak awak dapat pergi sampai final? Memang tak sangka sebab macam ingat macam apa tu masa Black tu buang awal-awal kan. Tapi macam sebab masa juri-juri pun cakap, jangan sampai buang dia. Itu yang paling sakit hati sekali kan. Bila orang suruh buang kita pada kita pernah nyanyi. Tapi nak buat macam mana? Memang rules cerita tu memang kena macam tu. Betul. Dia tak menunjukkan bakat ataupun vokal dia. Yes. Dia cuma acah-acah aja kan. Yep. Yeah, who would have known sebenarnya yang suara yang sedap tu dia boleh buat kek. Jadi sebab itu awak ke sini. Saya ni sebenarnya sweet tooth. Saya suka manis. Tapi awak ada nak ajar cara nak buat buttercream ke? Nak buat. Hari ni saya nak ajar cara buat flower buttercream. Flower buttercream? Dia agak susah sikit. Memerlukan fokus. Lepas tu kita punya kreativiti lah. Selalu kreativiti ni saya memang selalu pas kat Faiz. Dia bagian kreativiti tangan dia tengok. Contoh tangan dia. Tangan tak? Tengok tangan. Yes. Saya selalu memahati. Okey, jom kita start buttercream. Macam mana tu? Apa yang diperlukan? Tapi Daya, kalau Daya nak tahu, kreativiti tu saya ada. Fokus tu belum tentu. Macam mana saya ada fokus, awak ada kreativiti? Kita hasillah Chef Riz. Chef Riz, okey, jom. Mari kita try. Semua ada ke? Antara bahan yang kita akan gunakan, ya, kita ada gunting. Okey, ini apa pula ni? Apa namanya? Macam paku untuk buat pusing-pusing untuk kek punya. Lain macam. Saya tak sangka buat kek guna paku, ya. Paku pusing-pusing. Okey. So, apa cara kita nak buat tu? Okey. So, what should we do now? Ambil satu. Okey. Saya betul-betul lah, jujur lah yang tuan-tuan perempuan di rumah, makcik-makcik. Okay, saya nak warna apa? Saya risaulah buat benda macam ni. Bagi saya biru lah. Nak. Okey, biru. Biru, ya. Okey, saya nak pink. Okey, chef, pink. Kita ada satu cabaran. Bukan sangat kena buat. Kita kena buat dengan laju. Okey, buat laju. Okey, let's go. Macam mana saya nak buat ni? Okey. Kes dia. Okey. Mula kita buat dia punya untuk nak letak bunga kat mana, side mana kita nak letak. Okey. Kita ambil side depan lah untuk menunjuk kepada kamera. Okey, biasa kita buat sini. Dia pun menggeletar weh. Tak, saya memang shaking sebab saya kena buat lelaki. Buat keliling ke? Okay. Tak, itu kita buat sini. Saya tak nak buat bunga ni, saya buat bentuk lain. Okey. Okey, macam tu lah. Okey. Saya punya tak pegang belah atas. Pegang pun salah Hidayah. Come on, Hidayah. Hidayah, kau pegang sini, pun salah. Ujung. Okey. Pusing dia macam ni, pusing kat tangan. Okey. Betul tekan. Okey, tekan dia. Saya dah berjaya, chef. Okey. Bagi dia tinggi sikit. Bagi tinggi. Saya nervous lah. Kenapa kita buat benda ni waktu live nak buat video? Tak tahulah. Ya Allah, tapi serius dah. Aku punya menjadi. Macam mana? Nampak. Okey, jangan orang tengah buat jangan pressure, Cukup. Okey. Cepat sikit dah. Okey, tak apa. Jangan tengok saya. Teruskan. Okey. Cara yang ni kita kena buat sekali. Okey, tak jadi. Okey dah. Okey dah. Okey, mula kita buat dia punya cucuk dulu. Apa tu? Okey, lepas cucuk. Boleh. Okey. Sini. Okey. Kena dekatkan sikit. Kena dekat. Yes. Okey. Okey, sini. Macam ni okey lebih kurang. Okey, kita masuk.
Boleh kita buat first dia ni. Okey. Oh. Boleh. Up and down eh. Apakah over the top. Ini? Okay. Boleh buat benda yang sama. Okay. Okay, over the top, over the top, over the top, over the top. Okay. Pusing, pusing. Okay, pusing, 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 pusing. Ha. Macam rupa kon aiskrim. Okay. Oh, ini kita nak buat bunga ke sebenarnya? Buat bunga. Okay, kita ada 30 so, saat lagi ni. Okay. Saya rasa saya punya bunga ni bunga rai. Okay, ini okay, saya punya bunga. Okay. Okay. Kita ambil gunting sikit. Okay. Kira jadilah bunga dia. Okey, tak ubah macam mana cara nak ubah? Ambil tak, gunting. Kena ambil gunting, letak bawah ni. Letak ni, okey, ambil gunting. Okey, ambil gunting. Oh! Okey, gunting sini. Buat belah bawah sekali, okey. Apa dah? Okay. Jadi kepada mereka semua yang mungkin nak belajar tak cara dekat nak buat ni ataupun beli nak message ni kepada tangan bermagic ni, kita ada IG dia. IG apa, Chef? Perform Sweet Dessert. Jadi second IG, yang ni private. Wuih, orang famous ni macam-macam. Banyak IG ya. Okay, Fizz Mustafa. Fizz Mustafa. Okay, The Singing Chef. Yes, tapi ada lagi satu apa ni? Perform Sweet Dessert. Perform Sweet Dessert. Okay. Yes. Okay. Chef, okay. Saya pertama sekali saya nak minta maaf lah sebab okay, saya punya jadi bunga yang layu. Tapi chef nak menyanyi kan? Okay. Chef, okey dah dah. Okay, tak apa chef. Biar saya buat semua ni. Saya dah tak ada. Chef nyanyi sekarang. Wow. Chef pergi sana. Dahlah ajar kita buat bunga nak menyanyi lagi. Susahlah. Ini saya suka. Okay. Mana lagi kita nak panggil chef macam ni yang boleh menghiburkan kita selain betul mengajar kita. Walaupun kita, bunga kita tak menjadi. Boleh kita habiskan kek Faiz. Simple je. Ya, asal bunga dia macam ni ya. Oh, teruk sangat. Okey chef, okay, whenever you ready. Jom, silakan kita berhibur dengan Chef Riz. Tangan bermagic. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love is right. And I think God I'm alive. You're just too good. Pardon the way that I stand. There's nothing else.